Istri. Dev. Mana suaminya, Nek? Ada. Ada ya. Soalnya. Ada ya. Sudah live di YouTube, Pak Arif? Sudah, Pak. Cuman linknya diperbaiki dari link yang tadi, Pak. Sudah dikirim. Ini apa nih, Bu Yosi? Tolong diupdate di YouTube. Tapi di LDTV Pak Aram Channel sudah ada, Pak. Linknya, sudah ada, Pak. Ya? Oke, boleh-boleh. Itu nanti apa namanya, peserta webinarnya itu dikasih link Zoom atau link YouTube, Pak? Dua-duanya, Pak. Tentu dua-duanya boleh dikasih dan link Zoom dikasih. Itu boleh. Sudah di-share di Facebook, Instagram. Ya. Nanti minta tolong dimonitor juga, Pak, di YouTube-nya. Barangkali nanti ya ada yang join di YouTube, yang nggak join di Zoom nanti gitu kan. Ya, siap, Pak. Nanti akan dicek. Untuk dipastikan kehadiran pesertanya, maksudnya. Sebagai ya, siap, dasar penerbitan sertifikat nanti. Ya, Pak. Oke, Pak.
Tes, tes, Pak Lendi. Tes, Pak Medi. Ya, siap, Pak Medi. Izin, Pak. Ya, ya, boleh, Pak. Gimana, Pak? Perlu ada pembukaan kaget, Pak, kata sambutan dari Pak Lendi. Oh, siap, siap. Boleh, atau boleh, boleh. Atau langsung seperti yang IAI kemarin, Pak? Boleh, kaget. Ada pembukaan sedikit, boleh, kaget. Oh, pengarahan sekaligus yo. Yo. Pembukaan, ya, Pak, ya? Boleh, boleh. Nah, boleh. Berarti di akhir kaget langsung kita tutup, ya, Pak? Ada apa-apa, Pak? Tidak apa-apa. Kalau nak ditutup juga acaranya, Pak? Tidak usah. Kalau pas terakhir kaget langsung tutup, ya, tidak apa-apa. Oke, siap, Pak. Boleh. Nah, berarti kaget. Mohon izin, Pak. Boleh, Pak boleh. Ini untuk menyampaikan untuk pembukaannya sama pengarahan singkat sebelum acara dimulai, Pak. Siap, Pak Medi. Siap, Pak Medi. Kakek coba dicek juga ini Pak Arif, kalau misalkan sekarang lah sudah di Zoom-nya lah sudah waktunya, coba juga di ini juga kayak di apa di YouTube-nya. Cek Pak Lendi. Ya, Lendi. Cek suara. Oke, oke. Aman Pak ya suaranya? Aman. Alhamdulillah, insya Allah aman. Mohon izin Pak untuk ya? Webinar hari ini. Oh, ya. Ya, mohon izin pelaksanaan webinarnya Pak ya. Oke, siap, siap. Siap Pak Rozi. Oke, sebagian peserta sudah ada yang masuk Pak. Mungkin bisa dimulai moderatornya. Boleh sambil jalan bela mungkin Pak ya. Kakek sambil ini kan mungkin ada yang masuk lagi kakek. Yo. Pak Medi sambil jalan Pak. Yo. Yang penting link dari Zoom-nya kakek di-update di sama peserta langsung baik kakek. Untuk Pak Arif tolong dibantu kakek sama Ibu Yosi. Sampai jam berapa kita Pak? Dikasih waktu. Disesuaikan saja Pak. Ya mungkin 1,5 jam, 1 jam mungkin disesuaikan saja lah nanti. Bagaimana moderator dengan narasumber nanti ngatur ya.
Tes coba tes. Tes 1, 2, 3. Cek. Baik. Bisa dimulai, Pak? Oke, silakan. Baik, mohon perhatian sebentar kepada seluruh peserta yang kami hormati. Seminar kita akan segera kita mulai. Mohon izin Pak Ketua dan Pak Narasumber untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung dalam online kajian dan pertemuan Balimpu 11 Februari 2020 yang bekerjasama dan berkolaborasi antara Program Studi Sistem Informasi dan Manajemen Informatika Lembah Limpu. Dalam izinkan saya memandu jalannya seminar pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Medi Triawan. Baik, sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, kita akan arahan sekaligus pembukaan webinar secara resmi oleh Ketua Stimik Lembah Dimpu yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Lendi Rahmadi. Pada Bapak Lendi Rahmadi, MKOM, kami persilakan. Terima kasih Bapak Meditriawan MKOM selaku moderator yang akan memimpin jalannya webinar kita pada pagi hari ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang kami hormati pada pagi hari ini narasumber webinar IT dan Teknologi Webinar Lembah Dimpu 2020 pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 yang insyaallah nanti akan menyampaikan webinar kita dengan topik adaptasi sivitas akademika terhadap digitalisasi pembelajaran di era new normal, Bapak Muhammad Farozi MKOM sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi Sistemik Lembah Dimpu Kota Pagaralam. Yang kami hormati juga Bapak Moderator, Bapak Medi Triawan MKOM sebagai Ketua Program Studi Manajemen Informatika Lembah Dimpu Kota Pagaralam. Dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh audiens, Bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir pada forum webinar IT dan Teknologi Lembah Dimpu 2020 pada pagi yang berbahagia hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat dan rahmat yang beliau limpahkan kepada kita semua pada pagi hari ini, kita diberikan berbagai nikmat dan rahmat sehingga dapat hadir bersama-sama melalui aplikasi video conference Zoom ini untuk sama-sama menyaksikan webinar Lembah Dimpu dengan topik adaptasi sivitas akademika terhadap digitalisasi pembelajaran di era new normal. Dan tidak lupa pula salawat serta salam mari kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah selalu tercurah kepada beliau, kepada kerabat para sahabat, dan insyaallah kita semua akan menjadi pengikut sunnah beliau hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada segenap tim kepanitiaan kolaborasi dari Stimik dan Amik Lembah Dimpu yang telah bekerja bersama-sama untuk melaksanakan webinar pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pada pagi hari ini. Dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang juga sekali lagi kepada para audiens yang telah hadir pada pagi hari ini. Jadi tujuan dari diselenggarakannya webinar ini ialah untuk menghidupkan suasana akademik yang ada di Perguruan Tinggi Lembah Dimpu secara khususnya dan juga di dunia pendidikan tinggi secara umumnya, yang dimana sebagaimana kita ketahui pada saat ini kita sedang dalam masa pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang dimana mengharuskan kita
beradaptasi dengan kebiasaan baru atau yang akrab kita sebut sebagai new normal. Dan tentu saja bagi kita selalu akademisi, new normal ini tentu saja sangat mempunyai pengaruh yang besar sehingga perlu ada adaptasi terhadap digitalisasi pembelajaran atau learning system yang dimana pada era saat ini kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukannya. Dan topik yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fauzi MK pada pagi hari ini, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi sivitas akademika, terutama bagi kita para dosen yang akan berada di garis depan lah, bisa dibilang seperti itu, dalam mendidik sekaligus memberikan pembelajaran kepada adik-adik mahasiswa kita. Namun dengan teknik ataupun metode yang perlu kita adaptasikan di era new normal pada saat ini. Jadi kami persilakan kepada Bapak Fauzi, Bapak Muhammad Fauzi MKOM untuk nanti membagikan ilmu ataupun pengalamannya kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah akan menjadi amal jariah bagi bapak-bapak semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu dari teman-teman panitia, bapak moderator, bapak narasumber. Semoga menjadi amal jariah dan insya Allah apa yang di-sharing tadi insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator untuk memimpin jalannya webinar kita pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar IT dan teknologi Lembah Depok pada tahun 2020, Sabtu 11 Juli 2020, secara resmi kita nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lendi Rahmadi yang telah membuka webinar kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, para peserta webinar yang saya hormati. Pada seminar ini nanti terdapat dua sesi, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita dan sesi tanya jawab, di mana para peserta bisa menulis pertanyaan melalui chat, melalui meeting Zoom aplikasinya, atau melalui komentar pada channel live stream YouTube di LDTV Pagar Alam. Adapun tema pada seminar kita pada kali ini seperti yang telah disampaikan oleh ketua tadi bahwa yaitu adaptasi sivitas akademika terhadap digitalisasi pembelajaran di era new normal. Seperti yang kita ketahui bahwa pengaruh pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada sivitas akademika baik dosen maupun mahasiswa khususnya di pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, terkait hal tersebut nanti bagaimana cara menghadapinya akan dibahas oleh narasumber kita. Sebelumnya saya perkenalkan biodata sekian narasumber kita, yaitu nama lengkap beliau Muhammad Fauzi MKOM, tempat tanggal lahir beliau 18 Februari 1988. Pendidikan beliau strata satunya di STIMIK MDP pada tahun 2013 dan strata dua beliau di Universitas Amikom Yogyakarta alumni tahun 2016. Beliau juga merupakan ketua program studi Sistem Informasi STIMIK Lembah Dimpu Pagar Alam. Nah, nanti pemateri atau narasumber kita akan memaparkan materinya, Pak Muhammad Fauzi. Kami beri waktu kurang lebih 30 menit, Pak. Dan juga untuk informasi tambahan, kami mohon kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi formulir validasi sertifikat untuk mendapatkan sertifikatnya nanti, di mana linknya akan kami berikan di akhir sesi seminar online nanti. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita sudah tidak sabar lagi menantikan ilmu yang akan diberikan oleh sumber kita. Kepada Bapak Muhammad Fauzi, kami persilakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang sudah membuka acara pada pagi hari ini, pelaksanaan webinar perdana di STIMIK Lembah Depok, kolaborasi dengan Amik Lembah Depok. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan di ruang website seminar atau dikenal dengan webinar, di mana ini merupakan salah satu hikmahnya. Jadi kita bisa terus kuat dalam menghadapi pandemi yang sekarang masih berada di sekitar kita, pandemi COVID, dan kita akan memasuki era normal.
Bapak dan Ibu para hadirin, para partisipan, semua yang telah hadir di webinar. Adapun untuk materi pada hari ini adalah adaptasi Sivitas Akademika terhadap digitalisasi pembelajaran di era new normal. Mengapa topik ini diambil? Karena kondisi ini merupakan kondisi yang merupakan hal yang baru, terutama bagi kita, bagi mahasiswa, dan bagi lingkungan akademik. Selama ini kita berhadapan dengan mahasiswa, bertatap muka, kemudian berkomunikasi, tahu bagaimana kondisi mahasiswa kita. Dengan adanya kondisi di era new normal, maka kondisi itu berubah. Pembelajaran pun diubah caranya, terutama pembelajaran yang sifatnya membutuhkan keterlibatan mahasiswa untuk bisa berpartisipasi dalam perkuliahan. Bapak dan Ibu, para partisipan yang ada di ruang webinar pada pagi hari ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, teman-teman yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini, yang telah memberikan semua pikirannya bagaimana untuk terus mengembangkan suasana akademik untuk bisa berkontribusi tanpa melibatkan banyak sekali permasalahan yang nantinya akan membebankan mahasiswa, yang nantinya bisa memberatkan pembelajaran-pembelajaran di era normal ini. Jadi webinar ini merupakan salah satu bentuk adaptasi bagaimana kita terus bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa terutama dan berbagi apa saja yang bisa diberikan kepada lingkungan-lingkungan akademik. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah jauh-jauh mendaftar. Ada yang dari Universitas IASPI dari Papua, IASPA dari Papua ya. Ya, ucapan terima kasih banyak. Inilah salah satu hikmahnya. Jadi ada yang datang jauh dari Papua ikut dengan webinar ini, tidak terkendala bagaimana transport untuk bisa datang ya. Dengan adanya webinar ini kita sama-sama hadir, kita sama-sama berbicara dan saling bertukar pikiran bagaimana nantinya akademik dan lingkungan pembelajar ini terus bisa berjalan di era normal. Saya kapasitasnya di sini sebagai ketua program studi atau lingkungan akademik yang setiap harinya berurusan dengan akademik perkuliahan mahasiswa, tentu memiliki keinginan bagaimana suasana belajar ini terus berjalan. Jadi tidak ada hambatan, walaupun kita sekarang di era pandemi, sedang diuji dengan tantangan, dengan kondisi-kondisi pandemi yang sekarang masih menguji kita. Baik Bapak dan Ibu, kami akan berbicara ya, bagaimana adaptasi itu sendiri bisa terus kita lakukan di bidang pembelajaran. Jadi selama ini akan ada cara-cara yang mungkin akan berbeda ketika kita bertemu langsung dengan mahasiswa, dengan kondisinya ketika kita belajar di ruang dalam jaringan atau disingkat dengan daring. Baik, kita akan membahas bagaimana awal perubahan metode pembelajaran sebelum memasuki era new normal. Jadi era new normal ini ketika ujian itu datang, ya, dunia pendidikan ini merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat dari pandemi COVID-19. Jadi bukan hanya bidang pendidikan saja, karena ada bidang-bidang lain yang mungkin Bapak dan Ibu ketahui, bahwa bidang ini merubah tatanan kehidupan kita, mengubah cara kita bertingkah laku, kemudian mengubah cara kita untuk bersosial terhadap orang-orang di sekitar kita. Kemudian banyak perubahan yang terjadi dari proses belajar tatap muka berubah menjadi belajar dengan menggunakan daring atau dalam jaringan atau dikenal dengan istilah online. Tentu banyak sekali banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sebelumnya sudah pernah kita rasakan, sebelumnya sudah pernah dialami oleh Bapak dan Ibu sebagai pembelajar, sebagai orang-orang yang menyampaikan informasi ilmunya kepada mahasiswa melalui daring ini. Kemudian berbagai fasilitas pembelajaran jarak jauh pun dimanfaatkan. Ini awal perubahan. Jadi siap atau tidak siap, semua universitas maupun kampus-kampus yang ada di Indonesia, terutama di Pagar Alam,
akan memanfaatkan semua fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh ini. Jadi fasilitas ini dikhususkan untuk bisa terus mengkontribusi untuk bisa menjalankan proses perkuliahan secara daring. Kemudian bagaimana awalnya? Ya, ini yang selama ini diinformasikan kepada mahasiswa, bagaimana awal perubahan metode pembelajaran ini dengan dikeluarkannya surat edaran dari Mendikbud. Kalau misalnya Bapak dan Ibu masih ingat, di tanggal 17 Maret 2020, teknisnya proses perkuliahan berjalan. Kalau kita memulai perkuliahan di akhir bulan Februari, berarti kalau 17 Maret ini sudah dikeluarkan, dengan dikeluarkannya surat edaran bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus dilaksanakan secara daring, maka efektifnya belajar baru berjalan selama lebih kurang 3 minggu, ya, 3 pekan berjalan. Nah, ini yang nanti bisa kita diskusikan bersama di sini, karena di sini juga banyak sekali rekan-rekan yang fokus di bidang akademik yang bisa berbagi bagaimana pengalamannya, bagaimana kontribusinya agar perkuliahan secara daring ini berjalan. Karena kita tidak butuh persiapan lama. Ketika edaran ini keluar 17 Maret 2020, teknis semua proses perkuliahan berjalan secara daring. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin mengungkapkan, saya ingin menceritakan bagaimana adaptasi kehidupan sebelum memasuki era normal. Ada pola yang berubah, ada tatanan kehidupan yang berubah, yang justru ini menjadi sebuah ya inspirasi baru, kontribusi baru, ya pengalaman baru. Misalnya ada yang melaksanakan virtual konser, gitu ya, virtual konser yang dilaksanakan di beberapa kota-kota di beberapa negara-negara yang sudah maju, bahkan sudah berkembang dengan berbagai fasilitas informasi dan teknologinya, IT-nya. Kemudian ada yang melaksanakan virtual wedding, ini yang selama ini sering kita temukan di berbagai tempat yang terus beraktivitas, yang terus berkontribusi, yang menguatkan bagaimana proses kehidupan itu harus terus berjalan. Kemudian ada yang rajin masak, mungkin ada yang membuat konten memasak di rumah, ya. Kemudian ada yang melaksanakan virtual meeting, ya, contoh-contoh beberapa adaptasi virtual meeting, ya, rapatnya dengan menggunakan virtual Zoom atau misalnya virtual yang platform yang memang bisa digunakan untuk mendukung rapat atau meeting. Kemudian virtual learning yang selama ini contoh, salah satu contoh yang selama ini kita jalankan, bukan hanya di tingkat perkuliahan tapi juga di sekolah-sekolah juga menjalankan virtual learning. Jadi bagaimana proses adaptasi ini untuk bisa memunculkan kondisi-kondisi yang bisa menguatkan kita. Kemudian ya contoh adaptasi kehidupan yang kelima, yang keenam atau yang terakhir adalah webinar. Jadi webinar ini selama ini kalau kita bertemu langsung dengan pematerinya, narasumbernya, bertanya bagaimana ya informasi terbaru di bidang IT maupun bidang lainnya, maka dengan adanya kondisi yang selama ini berbeda dari sebelumnya, maka dilaksanakan webinar. Mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak sekali mengikuti pelaksanaan webinar ini, bukan hanya di saat ini, ya. Baik. Nah, dengan adanya kondisi yang baru, tentu akan memunculkan bagaimana penggunaan internet ini ketika memasuki era new normal. Ya, di Indonesia hampir semua penduduk Indonesia ya rata-rata menggunakan mobile phone, ya, dengan terkoneksi menggunakan internet. Karena kita ketahui ketika masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia ingin menggunakan terhubung dengan kondisi yang selama ini berbeda, mereka tidak diharuskan untuk bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan kondisi di lingkungan sosialnya, maka jalan satu-satunya adalah mereka terkoneksi dengan menggunakan mobile phone. Ya, hampir dari separuh, ya, dari hampir semua penduduk Indonesia ini menggunakan ya mobile phone. Mereka menggunakan
mobile phone dengan terkoneksi menggunakan internet. Kemudian dari semua penduduk populasi di Indonesia, mereka juga aktif di media sosial. Banyak sekali pengguna-pengguna sosial media sosial baru ini yang selama ini tidak aktif di media sosial, mereka menggunakan media sosial selama memasuki era new normal. Nah, dari jumlah penggunaan internet ini, apa saja aktivitasnya? Ya, hampir 93% mereka berbagi dan mencari bagaimana ya bentuk-bentuk penjualan atau service buy yang ada di internet. Kemudian mereka mengunjungi pusat-pusat retail, ya, informasi banyak sekali yang menyediakan sistem penjualan online di internet yang sekarang lagi diminati oleh seluruh pengguna masyarakat Indonesia. Kemudian mereka berbelanja online, 88% semuanya menggunakan perangkat media mobile phone-nya untuk menggunakan pembelanjaan online. Kemudian mereka menggunakan perangkat kerasnya, hampir 25% berbelanja dengan menggunakan laptop atau perangkat komputer desktop-nya. Dan 80%-nya mereka menggunakan media online untuk berbelanja, untuk berbayar atau bertransaksi online dengan menggunakan mobile device-nya. Oke, nah sekarang kita akan sama-sama perhatikan, ya, sama-sama perhatikan bagaimana kondisi e-commerce selama sistem penjualan selama masa pandemi. Hampir semuanya rata-rata dihabiskan waktunya untuk berbelanja, kemudian ada yang berbagi dengan perangkat medianya, physical medianya, seperti misalnya menggunakan ya, perangkat-perangkat yang bisa membagikan semua informasi yang ada di sekitarnya, misalnya berbagi tentang food dan personal cafe, ya. Kemudian mereka berbagi ya bagaimana caranya untuk terus ya bertahan ya melalui hobinya, kemudian menggunakan video game untuk bermain dan sebagainya. Ini lebih kurang gambaran bagaimana potensi atau penggunaan internet selama memasuki era new normal. Baik Bapak dan Ibu, kita akan kembali ke ya fokus materi kita. Ya, fokus materi kita adalah bagaimana ya adaptasi dari sistem pembelajaran ini. Sebelumnya kita akan mengkategorikan dulu apa saja kategori dari pembelajaran daring yang ada di Indonesia. Kategori yang pertama adalah adjunct. Adjunct di sini merupakan pembelajaran tatap muka yang secara tradisional yang ditunjang dengan sistem penyampaian secara daring sebagai pengayaan. Nah, ini selama kondisi yang belum kita alami dengan adanya pandemi, kondisi adjunct ini merupakan kondisi yang selama ini kita gunakan. Jadi, mahasiswa tidak ditekankan untuk bisa menggunakan perangkat pembelajaran secara daring. Ada yang mungkin dengan menggunakan daring, tapi tidak 100% mereka-mereka menggunakannya. Misalnya mereka ya hanya mencari informasi dengan menggunakan internet. Untuk apa misalnya? Untuk mencari tugas, kemudian untuk menyelesaikan semua tugas-tugas dari ya pembelajaran selama di kelas yang mereka tambah ketika waktu atau jamnya kurang. Nah, itu salah satu kategori pembelajaran yang ada di Indonesia. Salah satu yang pertama adalah adjunct. Yang kedua adalah mix, ya, mix atau blend. Nah, ini yang selama ini yang selalu ditekankan oleh kementerian, oleh pemerintah, pengambil kebijakan, bahwa penyampaian secara daring sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Jadi mahasiswa ya tidak hanya secara tatap muka tapi juga melakukan sistem pembelajaran dengan menggunakan daring. Jadi mungkin ada beberapa dosen yang tidak sempat untuk hadir tapi mereka terus bisa kuliah dengan menggunakan adanya fasilitas media pembelajaran secara daring atau blend. Nah, yang ketiga adalah kategori pembelajaran yang saat ini yang mungkin sebagian kampus di Indonesia menggunakannya, full daring, ya full daring. Semua interaksi pembelajaran dan penyampaian belajar terjadi secara daring penuh. Ya, tidak ada dosen di Lembah Dempo ini yang semester kemarin, semester genap,
yang menyampaikan materinya tidak melalui perangkat daring atau secara jaringan. Ya. Semuanya hampir menggunakan perangkat masing-masing, terutama perangkat komunikasi internet, membangun infrastruktur sendiri untuk bisa melanjutkan bagaimana proses perkuliahan ini terus berjalan. Nah, ini beberapa kategori pembelajaran daring yang ada di Indonesia. Baik. Nah, digitalisasi pembelajaran. Apa sih digitalisasi pembelajaran? Oke. Nah, digitalisasi pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk inovasi pembelajaran berbasis digital yang dimulai dengan mempersiapkan konten berupa portal atau platform digital yang resmi. Jadi, kalau kita belum terbiasa dengan proses adaptasi untuk digital pembelajaran ini, maka ke depan kita harus mulai mempersiapkan bagaimana mata kuliah yang kita sampaikan ke mahasiswa tidak menjadi sebuah kebosanan oleh mahasiswa. Jadi ada perangkat-perangkat platform yang memang resmi yang diberikan secara gratis, ya bisa diakses secara publik terutama oleh mahasiswa yang nantinya bisa digunakan oleh seluruh dosen yang ada di Indonesia terutama di pagar alam, di STEMIK Lembah Depok maupun di ANIP Lembah Depok. Ya, apa saja platformnya? Ya, ada beberapa dosen yang sudah menggunakan misalnya Google Classroom. Ya, bentuknya bagaimana? Ya, kemudian ada Zoom, aplikasi yang sering digunakan untuk virtual meeting, virtual classroom, dan sebagainya. Kemudian bisa menggunakan konten YouTube. Ya, jadi ada beberapa pembelajaran yang mungkin dirasa menarik kalau misalnya mahasiswa melihatnya dari menggunakan YouTube atau menggunakan channel YouTube-nya. Jadi, syukur-syukur nanti bisa trending dosennya, bisa viral ya. Kalau misalnya nanti bisa terkenal dengan adanya konten YouTube, dengan adanya pembelajaran yang diberikan. Ini mungkin kita mulai sama-sama proses adaptasinya dengan tujuan untuk bisa menciptakan suasana akademik, suasana perkuliahan yang mahasiswa justru semangat untuk kuliah, semangat untuk mencari informasi dengan menggunakan platform yang digunakan oleh dosen-dosen yang ada di atau tenaga pendidik yang ada di lingkungan kampusnya masing-masing. Nah, paling rendah atau paling maksimum, ya paling minimum ada beberapa bentuk platform yang mungkin bisa disampaikan yaitu dengan menggunakan WhatsApp ya, WhatsApp group. Jadi kalau misalnya setiap platform ini tentu ada banyak sekali kendalanya, banyak sekali kelebihan dan keutamaannya. Ya, semuanya mungkin pernah merasakan atau mengalami bagaimana platform ini masing-masing bisa membantu bahkan bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang tidak bisa kita gunakan ketika tidak bertemu langsung dengan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah Facebook. Ya, Facebook ini ya senjatanya banyak sekali. Bisa jadi marketing, bisa juga jadi salah satu grup juga. Ya, jadi ada grup Facebook. Hampir sama saya katakan bahwa Google Classroom ini hampir sama bentuknya dengan Facebook. Facebook grup terutama. Jadi ada beberapa pelatihan yang saya sampaikan ke teman-teman yang lain bahwa ketika kita menggunakan Google Classroom ini hampir sama dengan ketika kita menggunakan Facebook. Jadi ada proses proses tanya jawab, proses kemudian komentar yang diberikan oleh dosen maupun ya anggotanya atau mahasiswanya. Baik, terhadap inovasi pembelajaran, ya tentu pemerintah ini tidak terlepas dari ya kebijakannya. Jadi bagaimana kebijakan ini bisa terus mendukung, terus bisa memberikan inovasi pembelajaran. Jadi pemerintah berusaha untuk mempersiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Jadi ini sudah sangat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya pemerintah mendukung, berarti kita harus terus berupaya untuk berinovasi. Inovasi dalam bidang IT, kemudian dalam bidang OT dan Internet of Things. Kemudian yang terakhir adalah Big Data Analytics. Oke, Bapak Ibu, berbicara tentang Big Data Analytics, saya berharap nanti next webinar gitu ya, akan ada dosen-dosen mungkin ada pembicara lain yang membahas tentang Big Data. Itu mungkin nanti moderator kita. Big Data ini kenapa saya inginkan ada yang membahasnya? Karena banyak sekali informasi, banyak sekali platform yang digunakan. Tentu banyak sekali data yang dikeluarkan untuk bisa
Kalau misalnya 10 dosen yang ada di Lembah Depo ini membuat video konten, tentu banyak sekali data yang digunakan. Tentu banyak sekali informasi. Nah, bagaimana mengolah big data ini bisa agar bisa digunakan, agar bisa memberikan informasi bagi ya pengambil kebijakan. Karena pemerintah juga mendukung ketika inovasi digunakan, maka akan melahirkan sebuah informasi. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Pak Moderator. Nanti ada salah satu siapa next ya ininya pembicara yang mau membahas internet of things, kemudian big data yang bisa memberikan informasi bagaimana data itu banyak sekali beredar di seluruh ya perangkat-perangkat internet dan harapannya bisa digunakan. Kemudian kebijakan yang kedua adalah sumber daya manusia, khususnya dosen, peneliti, dan orang-orang penggiat bidang rekayasa ini bisa adaptif dan handal. Jadi tidak hanya disampaikan di kelas, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi lingkungan pembelajar, lingkungan masyarakat khususnya. Kemudian peremajaan sarana-prasarana. Ya, kalau misalnya kita ingin mendapatkan infrastruktur yang baik, maka tentunya harus didukung dengan sarana-prasarana yang baik juga. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang nantinya mendukung beberapa program-program seperti misalnya Cyber University. Ya, alhamdulillah kalau misalnya ada nanti, ya Cyber University ini tentu tidak terlepas dari pembelajaran yang jarak jauh atau pembelajaran daring. Jadi Cyber University ini tidak terlihat fisiknya, tapi dia bisa dilakukan secara perkuliahan distance learning. Kemudian terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung revolusi industri. Jadi harapan kita dengan adanya adaptasi mengenai pembelajaran daring ini tentu akan melahirkan sebuah riset yang baru. Riset-riset yang bisa mengembangkan dan mendukung revolusi industri. Jadi sekarang kita berada di posisi menghadapi revolusi industri. Kemudian dengan adanya revolusi industri, maka kita akan siap dengan adanya proses pembelajaran daring dan inovasi pembelajaran dalam bidang digitalisasi pembelajaran. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana adaptasinya? Ya, adaptasinya mengenai digitalisasi pembelajaran, terutama sivitas akademika. Ya, siapa saja sivitas akademika? Tentu banyak sekali orang-orang yang dilibatkan untuk bisa membuat digitalisasi pembelajaran ini menjadi berhasil. Dalam hal ini saya hanya mengambil dua aktor saja, ya, dua pelaku. Sebenarnya banyak sekali, terutama kaprodi, bimbingan akademik, ya, bagian akademik, ya, kemudian para ketua pengambil keputusan dan sebagainya. Tapi saya fokuskan bahwa adaptasi sivitas akademika terhadap sistem pembelajaran ini yang pertama adalah dosen dan mahasiswa harus meningkatkan keterampilan internetnya dan literasi komputer. Tentu ini kalau misalnya tidak meningkatkan keterampilan dalam bidang internet terutama komputer, ya tentu mahasiswa akan kesulitan. Dan itu terjadi pada beberapa mahasiswa yang selama ini menggunakan fasilitas atau menggunakan pembelajaran dengan menggunakan daring. Kemudian tim dosen harus menentukan kembali capaian pembelajarannya. Karena selama ini mungkin Pak Moderator, Pak Medi Triawan ya mengetahui karena kita sama-sama terlibat dalam bidang akademik, bagaimana capaian pembelajaran itu diputuskan. Jadi apa keinginan kita dengan kondisi yang sekarang ini dibutuhkan oleh masyarakat, terutama nanti digunakan untuk mahasiswa ketika mencari pekerjaan. Ya, tentu akan berubah ketika proses pembelajaran daring ini diterapkan. Tentu akan kita tentukan kembali, capai kembali. Ya. Bagaimana capaian pembelajaran ini bisa digunakan oleh bisa ya langsung bermanfaat bagi mahasiswa. Kemudian tim dosen untuk mempersiapkan silabus. Ya, silabus yang lebih sesuai untuk pembelajaran daring. Ya. Ini adaptasi proses yang ketiga. Jadi saya sendiri mengalami ketika efektifnya baru berjalan 3 pertemuan, kemudian harus mengajar mata kuliah praktikum, tentu silabusnya berbeda. Berbeda ketika kita belajar di dalam jaringan. Betul ya? Bapak dan Ibu mungkin pernah ada yang merasakan hal yang sama ketika harus belajar dengan metode, dengan proses perkuliahan yang sifatnya menggunakan praktikum learning atau membutuhkan keterlibatan langsung dari mahasiswa,
ya dengan adanya kondisi sekarang maka silabusnya harus diubah. Ya nanti itu tugas seluruh sivitas akademika. Kemudian penyusunan penyesuaian materi dan platform dengan platform yang digunakan sehingga tidak ada kesulitan ketika berlangsung, ya ketika kuliah berlangsung. Jadi harus sesuai, jangan sampai nanti platformnya yang ingin membutuhkan keterlibatan mahasiswa malah ya tidak sesuai. Jadi ada banyak mahasiswa yang ada beberapa mahasiswa yang memberikan tanggapannya, ya keluhannya, ya tidak semangat untuk kuliah, pinginnya kembali lagi ke kampus, tujuannya ingin ketemu langsung sama ya dosennya, karena mungkin ini salah satunya platform yang kita gunakan itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ketika kuliah. Kemudian seluruh tim dosen ini harus memberikan penugasan dalam bentuk kuis dan tugas mandiri yang harus siap. Jadi kalau misalnya kita sering memberikan kuis dan tugas yang kadang diberikan, ya mahasiswa menunggunya waktunya lama gitu ya, maka ini jadi kendala. Kemudian, nah ini poin yang ketiga yang keseluruhan dari sivitas akademika adalah kampus atau penyelenggara bidang akademik, ya perkuliahan harus mempersiapkan infrastruktur dan bandwidth yang cukup. Tujuannya apa? Agar proses digitalisasi pembelajaran ini dengan menggunakan platform yang resmi dan bisa digunakan oleh seluruh publik, terutama mahasiswa dan tim dosen, ya ini bisa bermanfaat dengan baik, bisa digunakan ketika kuliah berlangsung, ya. Mungkin Bapak dan Ibu, nah ini kita akan masuk apa sih tantangannya? Oke, tantangannya ketika sivitas akademika menghadapi digitalisasi pembelajaran ini. Yang pertama, ya belum terbiasa pasti ini. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan sistem pembelajaran yang sifatnya learning, ya maka tidak akan ada proses perkuliahan yang butuh penyesuaian, ya karena kita sudah proses adaptasinya ini masih berjalan. Jadi kalau misalnya selama ini kita menggunakan sifatnya tatap muka, maka harus diubah dengan menggunakan sistem blend dan sepenuhnya harus online, gitu ya. Kemudian tantangan yang kedua adalah COVID-19 menuntut ya sivitas akademika untuk bisa melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan, ya terutama pada mata kuliah kurikulum praktikum, ya mata kuliah praktikum ini harus kita sesuaikan bagaimana ya mahasiswa, ya jangankan mahasiswa kita monitor dari jarak jauh untuk bisa melaksanakan keinginan ketercapaian ketika kuliah, justru nanti ya harapan kita mahasiswa harus bisa mencapai apa yang kita inginkan ketika proses perkuliahan ini selesai dilaksanakan. Kemudian muncul kesulitan karena belum dilatih menggunakan peralatan untuk mode pembelajaran daring. Nah ini minggu pertama dan bahkan minggu kedua ketika surat dari kementerian ini keluar, surat edaran keluar yang mengharuskan semua proses perkuliahan di kampus-kampus dilaksanakan secara online, maka kesulitan tantangan yang ketiga ini yang selama ini beberapa tim itu mengalaminya. Jadi ada yang kesulitan dan justru butuh bimbingan atau butuh support dari beberapa rekan-rekan yang lain untuk bisa melaksanakan model pembelajaran daring ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak hanya ketersediaan sarana-prasarana, tapi juga harus mendapatkan pelatihan. Ini poinnya. Jadi semua tenaga pendidik, dosen, dan juga mahasiswa harus mendapatkan pelatihan pembekalan agar memiliki kompetensi ya dan kualifikasi yang bisa mendukung terjadinya proses digitalisasi pembelajaran ini. Oke. Nah, hambatannya kalau ada tantangan tentu ada hambatan. Jadi setiap aktivitas apapun yang selama ini kita laksanakan ya tidak terlepas dari adanya hambatan. Seperti misalnya mahasiswa justru mengalami kesulitan dalam belajar. Ya, kenapa? Karena selama ini pola yang kita terapkan dengan mahasiswa tidak terbiasa dengan proses belajar mandiri. Ya, bahkan ada mahasiswa yang sudah menyerah dengan keadaan, oh kami ingin kembali saja Pak belajar dengan kondisi tatap muka. Dan justru ini ya tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang inginnya
semua mahasiswa harus tetap belajar selama belum dikeluarkan edaran resmi untuk melaksanakan perkuliahan. Kemudian saat belajar dari rumah, ada banyak gangguan yang kurang kondusif. Jadi mahasiswa ini justru banyak sekali multitaskingnya. Jadi kalau misalnya tidak hanya belajar di rumah, justru sambil, mungkin ada yang sambil rebahan, sambil tidur, kemudian sambil main game, sambil makan, dan itu tidak diterapkan ketika di ruang kuliah. Nah, ini yang justru mungkin ada Bapak-Ibu dosen yang mengalami, kok prestasi mahasiswa menurun ya? Terlepas dari itu semua, ya, terlepas dari masalah-masalah teknis, ya ada yang gangguan. Ada gangguan yang mungkin itu kurang kondusif untuk bisa diterapkan. Kemudian, poin yang ketiga adalah ketika kita melakukan proses pembelajaran daring, ya justru kita tidak bisa melihat bagaimana emosi dari mahasiswa. Tentu kita tidak tahu bagaimana personal taste-nya mahasiswa ketika dia di kelas dengan di proses pembelajaran yang kita lakukan secara daring. Tentu itu yang menjadi poin yang berbeda ketika proses tatap muka tidak dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah butuh perangkat khusus dan butuh biaya. Ya, sebagai penegasnya, butuh biaya. Biayanya di mana? Ya, Bapak dan Ibu pasti tahu. Kalau kita membutuhkan perangkat elektronik, justru kita harus juga mengeluarkan biaya untuk ya terhubung dengan perangkat-perangkat internet, gitu ya. Terutama kalau misalnya kita menggunakan platform yang dengan bandwidth yang besar, seperti misalnya menggunakan YouTube dan sebagainya. Oke ya. Nah, sebagai penutup dari seminar pada hari ini pesan dari saya sebagai teman-teman yang terlibat dalam bidang akademik, banyak hal yang perlu dipersiapkan, bukan hanya satu orang saja atau hanya bagian akademik saja untuk mendukung pembelajaran secara daring ini. Dengan skema kita mendigitalisasi pembelajaran, banyak hal yang perlu dipersiapkan, bukan hanya infrastrukturnya, tapi juga semua ya bagian-bagian yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran ini. Dari infrastruktur, penyegaran dosen, dan tenaga pendidik. Penyegaran dosen ini, dosen perlu diberikan sugesti, semangat kembali. Kemudian modul pembelajaran juga harus mungkin sedikit ada perubahan. Kalau misalnya modul pembelajaran selama ini prosesnya dengan menggunakan selebaran kertas atau menggunakan poin-poin di kertas, maka kita bisa ubah modulnya nanti dengan menggunakan media-media elektronik. Ya, di sini banyak sekali pakarnya, ya, bagaimana membuat modul pembelajaran dengan menggunakan media-media yang mendukung untuk pembelajaran daring. Jadi mahasiswa tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh ketika kuliah, tapi juga malah semangat dengan adanya proses adaptasi yang sudah kita ubah. Dan yang terakhir adalah keterlibatan mahasiswa. Itu yang membutuhkan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback kepada mahasiswa bagaimana mestinya, kemudian bagaimana baiknya proses daring ini untuk bisa dilakukan tanpa ya menurunkan prestasi mahasiswa. Semua akhirnya akan beradaptasi dan terbiasa dengan proses digitalisasi pembelajaran ini. Adaptasi adalah proses perubahan yang secara perlahan-lahan, secara bertahap, kita beralih dengan kondisi yang baru, kondisi yang terbarukan, kondisi kehidupan yang baru, ya, dengan semboyan semangat yang baru, new normal, kemudian mengajak seluruh aktivitas akademika di perguruan tinggi terus bersemangat, bahwa pada dasarnya tidak ada yang bisa menyemangati, karena kita semua adalah bagian dari aktivitas akademika, sehingga mahasiswa dapat terpenuhi haknya. Itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai adaptasi digitalisasi pembelajaran terhadap pembelajaran daring, ya, terhadap pembelajaran ya di era normal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sebelumnya saya ingin menyapa dulu para audiens kita peserta seluruh webinar pada pagi hari ini. Di mana di sini ada salah satunya Bapak Faitullah dari Aku
Bank MDP. Halo Pak, selamat bergabung Pak. Ya, beliau merupakan sekretaris, wakil sekretaris APC Wilayah 2 IAII. Terus juga ada beberapa Pak kemudian para peserta yang datang dari timurnya Bu Sri dan Pak Ide dari Riau, bukan yang bisa. Mohon maaf mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga saya ucapkan selamat bergabung di webinar kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, langsung saja kita masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dengan narasumber terkait materi yang telah disampaikan. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang telah dikirimkan oleh peserta webinar melalui chat atau komentar melalui video YouTube atau live streaming kita di YouTube. Nah, ini pertanyaan pertama Bapak Farozi. Ini pertanyaan pertama datangnya langsung dari ketua kita langsung ini, dari Bapak Lendi Rahmadi, yaitu yang pertama itu bagaimana atau platform pembelajaran apa yang paling mudah dan simple digunakan bagi para dosen yang kurang paham IT. Mungkin ya untuk proses pembelajaran perkuliahan daring ini, khususnya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tidak semuanya dosen itu background-nya orang IT, seperti itu. Nah, bagaimana Pak? Kira-kira platform apa yang cocok untuk dosen-dosen yang background-nya bukan di bidang IT? Mungkin itu dulu Pak, pertanyaan pertama Pak, bisa langsung dijawab Pak Farozi. Dan juga untuk, ya sebelumnya, untuk rekan-rekan para peserta, kami ingatkan kembali untuk memberikan pertanyaan bisa melalui kolom chat kita di aplikasi Zoom atau melalui live streaming kita di YouTube LDTV Pagar Alam untuk di streaming YouTube-nya. Dan juga nanti kami akan memberikan link untuk validasi sertifikat dan juga kami akan meng-share apa namanya materi yang disampaikan oleh narasumber kita melalui via email. Mungkin itu saja Pak, bisa langsung jawab Pak pertanyaan pertama tadi. Silakan Pak Farozi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya langsung dari Pak Ketua. Ya, Pak Ketua ini ya. Pertanyaannya bagaimana yang memilih ya platform yang paling mudah dipahami terutama bagi dosen yang bukan dari bidang IT. Jadi kalau saya ditanya ya tentu ini pilihan ya, saya disuruh milih gitu ya. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya disesuaikan kembali dengan dosen atau tenaga pendidik. Jadi ada beberapa infrastruktur yang tidak sama, terutama infrastruktur internet. Jadi kalau misalnya ada yang senang membuat konten, ya, tapi dia bukan dari bidang IT, maka dia bisa menggunakan YouTube. Tentu, ya, infrastruktur ini akan berbeda dengan kondisi di berbagai daerah atau di kampus-kampus lainnya. Jadi kalau misalnya ingin bertanya platform apa yang paling sesuai atau yang paling mudah, tentu disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi kalau yang saya sarankan untuk beberapa dosen, ya semua platform itu baik. Bahkan bisa mendukung semua aktivitasnya. Ada yang nyaman dengan menggunakan Classroom, boleh silakan. Ya, jadi tidak harus sesuai dengan keinginan dari orang lain ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ada beberapa dosen yang mungkin kurang nyaman, tidak ingin kalau misalnya terlalu banyak dipublish ya, atau tidak terlalu menginginkan bahwa semua kegiatan perkuliahannya dipublish dengan menggunakan konten-konten seperti misalnya YouTube atau sebagainya atau Zoom ya dan sebagainya. Maka pilihannya banyak, bisa menggunakan Google Classroom yang dengan menggunakan akun Gmail saja bisa mendaftar kemudian menggunakan fasilitas di Google Classroom. Kalau misalnya bandwidth-nya tinggi, bandwidth-nya cukup, fasilitas internetnya mendukung untuk pelaksanaan kegiatan
Miss Zoom atau misalnya perkuliahan dengan menggunakan video conference seperti saat ini, gitu ya, seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini, maka pilihan platformnya bisa menggunakan Zoom, ya. Nah, ini beberapa pilihan yang bisa dijadikan referensi, ya, untuk dosen terutama dan mahasiswa. Jadi tidak juga kita hanya mengukur bagaimana kemampuan dosen, tapi juga bagaimana keterlibatan mahasiswanya. Mahasiswanya juga harus siap atau tidak secara penggunaan platform ini. Ada yang cukup dengan menggunakan WhatsApp saja, tersampaikan materinya, tersampaikan kuliahnya, oke, tidak masalah. Tapi kalau misalnya mahasiswanya tidak siap, alasannya ya karena kondisinya tidak mendukung untuk bisa melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan Zoom, maka kita tidak bisa memaksakan hal itu. Karena yang kita harapkan adalah mahasiswa bisa menerima informasi perkuliahan walaupun mereka tidak datang ke kampus. Jadi kalau misalnya kita secara emosional ingin memberikan yang terbaik, maka perlu keterlibatan semuanya. Itu mungkin informasi jawabannya, mungkin ya tanggapannya dari saya. Jadi pilihannya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bekerja sama antara dosen dan mahasiswa. Kalau misalnya mahasiswanya bisa menggunakan semuanya menggunakan perangkat yang disepakati, maka silakan menggunakan. Jadi perangkat pilihannya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Semuanya mendukung di proses digitalisasi pembelajaran. Jadi tidak ada pilihan-pilihan khusus untuk bisa menggunakan platform ini secara khusus. Itu saja Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa sekali dari narasumber kita. Jadi banyak sekali pilihan terkait dengan platform apa yang bisa kita gunakan, khususnya untuk dosen yang background-nya bukan dari bidang ilmu IT, khususnya seperti itu Pak ya. Yeah. Jadi bisa menggunakan beberapa aplikasi yang mungkin familiar di kehidupan kita sehari-hari, bisa melalui live Facebook, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin seperti yang kita gunakan sekarang ini melalui aplikasi Zoom, seperti itu Pak ya? Iya, betul. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan berikutnya mungkin dari Ibu Destri ini. Nah, kadang-kadang Pak ada kendalanya ketika kita memberikan pembelajaran secara daring, seperti itu sulit sekali tersampaikan capaian pembelajaran dari materi yang kita berikan. Seperti itu Pak, karena keterbatasan mungkin karena jarak seperti itu, jadi sulit sekali mahasiswa itu menerima capaian pembelajaran dari materi yang telah kita berikan. Karena konsepnya mungkin sangat berbeda antara tatap muka langsung, di sana mungkin mahasiswa bebas untuk berdiskusi dengan dosen pengampunya sepertinya. Jadi sulit sekali capaian pembelajaran itu disampaikan kepada mahasiswa. Kira-kira mengatasinya seperti apa itu, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya atas nama Destri, Pak ya. Ya. Ya, Destri. Jadi ada kendala ketika perkuliahan secara daring ini ketercapaiannya sulit sekali untuk dicapai, gitu ya, Pak ya. Nah, iya, ini salah satu tantangannya. Tantangan ketika proses adaptasi ini mulai berlaku. Kenapa? Ya, karena kita terbiasa dengan kondisi yang selama ini proses tatap muka. Jadi sama kalau misalnya kita dalam kondisi yang situasi yang baru kita rasakan, yang baru kita alami, maka akan ada poin-poin yang mungkin itu jadi kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya beberapa mahasiswa tidak tercapai, tidak memenuhi ya ketercapaian dari pembelajaran, mereka tidak tersampaikan informasinya yang ingin disampaikan oleh dosen, ya. Maka tugas dari dosennya adalah mengemas semua digitalisasi pembelajaran ini, metode pembelajarannya, ya agar mudah diserap, ya. Karena mungkin ada beberapa mahasiswa kita ini yang tidak bisa memahami dengan cara membaca, bisa diganti dengan menggunakan video atau diberikan referensi. Jadi kalau misalnya tentang sistem informasi manajemen, maka tugas dosennya ini harus mencarikan video-video yang berkaitan tentang sistem informasi manajemen. Kalau misalnya dosennya tidak terlalu menguasai konten,
Kalau misalnya dia tidak bisa membuat konten yang nantinya di-share di YouTube misalnya, maka tugas dosen bisa mencarikan inspirasi lain. Ya, bagaimana proses perkuliahan materi yang disampaikan ini dari sumber-sumber yang lain. Jadi nanti ada mahasiswa yang hanya bisa memahami lewat membaca, tapi ada juga mahasiswa yang tidak dengan membaca, tapi dia bisa melihat video, ajak nonton gitu ya. Tapi nanti mereka akan diberikan komentar atau harus menanggapi. Kalau misalnya mahasiswa yang nggak bisa juga, ya perlu diberikan ya apa namanya waktu khusus. Pros yang bagian mana yang tidak tercapai? Kalau mungkin mungkin bahasanya yang perlu diperbaiki atau misalnya menurunkan sedikit ya materi-materi yang sulit untuk dicapai. Jadi tugas dari dosen ini memang perlu menghadapi situasi yang baru. Ya, karena mahasiswa dan dosen terutama masih terlibat dengan kondisi-kondisi yang selama ini dijalankan, perkuliahannya model tatap muka dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada yang belum tercapai, tugas dosen harus berinteraktif, harus bisa bertanya dengan semua mahasiswanya. Bagaimana capaian pembelajaran ini bisa terlaksana, bisa dihasilkan. Jadi tidak hanya kita memberikan materi, selama ini kita share materi, mahasiswa membaca, tapi dia tidak mengerti karena kurangnya keterlibatan antara mahasiswa, proses tanya-jawab langsung, maka tugas dari dosen juga melengkapi hal-hal yang lain. Mencarikan video yang bisa jadi inspirasi, referensi bagi mahasiswa dan sebagainya. Mungkin itu, dan tugas dari dosen juga, ya selama ini kita masih, ya di slide, selama ini kita masih dengan menggunakan capaian pembelajaran yang lama. Kemudian proses silabus yang selama ini kita gunakan adalah proses tatap muka. Mungkin perlu juga penyesuaian ketika proses pembelajaran daring diterapkan. Dengan adanya era new normal ini, maka akan ada penyesuaian. Tujuannya apa? Agar capaian pembelajaran, ketercapaiannya bisa disampaikan oleh kepada mahasiswa. Mungkin itu Pak Moderator tanggapan dari saya mengenai ketercapaian pembelajaran. Ya. Baik, terima kasih Bapak Mokorosi jawabannya. Jadi banyak sekali cara mensiasatinya supaya apa namanya materi terkait dengan isi materinya tercapai, isi dari materi yang diberikan oleh dosen pengampu seperti itu Pak ya, melalui sumber referensi yang diberikan tambahan atau melalui video seperti itu Pak ya yang dikirimkan agar mahasiswa bisa lebih memahami apa materi yang disampaikan seperti itu Pak ya. Yaitu mungkin salah satu siasat-siasat yang kira-kira tambahan dalam menghadapi proses perkuliahan dalam jaringan atau daring seperti itu Pak. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaan berikutnya cukup menarik. Mungkin ini merupakan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Ini pertanyaan dari adik kita mahasiswa dari Universitas Brawijaya Pak, Nepta Nur Rahman. Seperti itu pertanyaannya begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana seharusnya meter ukur guru atau dosen tenaga pendidik dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa ketika pembelajaran dilakukan dengan sistem daring? Yang ingin bertanya, bagaimana tolak ukurnya Pak untuk penilaian per mahasiswa atau siswa seperti itu Pak? Ya, mungkin kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Ya silakan Pak, monggo dijawab Pak. Terusih. Baik, terima kasih. Ini sudah sampai ke mahasiswa Brawijaya gitu ya, jauh-jauh dari ya. Brawijaya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan teknis sekali ya, teknis sekali dan menjadi sebuah dilema, kemudian menjadi PR bagi dosen karena tolak ukur untuk memberikan penilaian ya justru tidak sama ketika berada di proses tatap muka ya, di kelas dan sebagainya. Jadi tolak ukurnya seperti apa? Ya, jadi banyak sekali tolak ukur untuk bisa dijadikan landasan bagaimana menilainya. Jadi dosen yang semua mengampu mata kuliah justru memberikan metodenya sendiri, memberikan proses penilaian sendiri. Jadi dosen memiliki kewenangan untuk bisa memberikan nilai, bagaimana nilai ini bisa diberikan kepada mahasiswa. Jadi kalau misalnya tolak ukur yang bisa dijadikan standar, kalau selama ini kita hanya diberikan poin-poinnya saja,
kemudian persentasenya, maka dengan adanya perkuliahan daring ini, ya, yang menjadi tolak ukur paling penting adalah keterlibatan mahasiswanya. Itu yang menjadi poin ketika mahasiswa terlibat, ya, secara aktif, baik dia memberikan pertanyaan atau menanggapi, maka ini salah satu tolak ukur juga. Kalau misalnya proses tatap muka, tolak ukurnya misalnya mahasiswa hadir di kelas, kemudian mahasiswa mengumpulkan tugas, kemudian mahasiswa mengikuti ujian tengah semester, ujian akhir semester, yang nantinya akan memberikan kesimpulan berapa nilainya, maka poinnya nanti harus ditambah juga, ya. Bagaimana keterlibatan mahasiswa untuk bisa memberikan respon, memberikan tanggapan, yang tentunya respon ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh proses pembelajaran. Jadi mahasiswa dosen ini diberikan juga standar yang selama ini berlaku, yang ditetapkan oleh prodi atau program studi, yang dijadikan tolak ukur yang bisa memberikan poin-poin penilaian. Poin standar yang selama ini berlaku di kelas atau di tatap muka bisa kita jadikan terus dilakukan, terus digunakan, dengan tidak menghapuskan bagaimana kontribusi mahasiswa ketika di perkuliahan daring. Kalau misalnya mahasiswa terkendala, maka itu jadi tolak ukur. Jadi kalau misalnya mahasiswa aktif di kelas, kemudian sering bertanya atau menanggapi, maka nanti di forum-forum misalnya pembelajaran daring pun dia justru akan sama bagaimana dia seperti di perkuliahan pada umumnya. Jadi kalau misalnya tolak ukur, kita kembalikan ke dosennya. Kalau misalnya dosennya memahami, mengerti bagaimana kondisi mahasiswanya, maka nilai itu akan diberikan ya sesuai dengan pada porsinya masing-masing mahasiswa. Jadi justru kalau di pembelajaran daring ini, ya nilai itu bukanlah sebuah jadi salah satu poin yang penting. Jadi, ya, justru kalau misalnya mahasiswa mengharapkan nilai, ya lebih baik mahasiswanya ya ikuti saja apa yang menjadi poin-poin tolak patokan untuk bisa mendapatkan nilai. Tapi kalau mahasiswa ingin terlibat atau berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik secara daring maupun menggunakan platform, maka tolak ukurnya adalah ya mahasiswa terlibat aktif. Kalau tanpa ada keterlibatan mahasiswa, maka dosen juga akan bingung bagaimana memberikan poin-poin yang nantinya akan dijadikan penilaian. Itu mungkin Pak Moderator, saya kembalikan. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kesimpulannya Pak, untuk yang terkait pertanyaan dari adik kita tadi, bahwa untuk tolak ukurnya itu kita kembali memberikan nilai kepada mahasiswa maupun siswa, seperti itu Pak ya. Ya ini Pak, peserta. Ada lagi Pak, ini pertanyaannya terus menyusul ini. Mungkin sangat menarik sekali terkait dengan tema yang dibahas pada webinar kita pagi hari ini. Jadi ada pertanyaan berikutnya Pak. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Heriansa seperti itu. Beliau menanyakan, nah, ini Pak bagaimana terkait dengan monitoring dosen Pak untuk pelaporannya. Sedangkan ada berbagai perguruan tinggi seperti itu Pak, ya belum menjalankan e-learning seperti itu. Masih dalam bentuk mungkin pembelajaran daringnya melalui WhatsApp dan sebagainya. Sedangkan diketahui bahwa untuk borang akreditasi itu sudah pakai 9 kriteria. Nah, bagaimana nanti cara menyiasatinya seperti itu, Pak? Ya, untuk monitoring dosennya. Karena ada di laporan di dalam kriteria borang tersebut. Mungkin bisa diberi pencerahan, Pak. Pertanyaan dari Bapak Heriansa. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang cukup bagus, Pak, ya. Oke, silakan Bapak Muhammad Farozi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari Bapak Heriansa, ya. Ya. Saya sangat mengenal bagaimana Bapak Heriansa ini, ya. Jadi beliau ini orang visioner sekali. Ya, visioner ini sudah berpikir bagaimana jauh ke depan untuk 5 tahunan prosesnya, bagaimana proses pembelajaran daring ini berguna, gitu ya. Betul nggak Pak Moderator? Betul ya. Orangnya visioner. Baik. Mengenai monitoring pembelajaran, jadi kita masih masuk dalam proses adaptasi, ya. Jadi proses adaptasi ini memang yang
membutuhkan banyak sekali tahapan, banyak sekali langkah-langkah yang harus disesuaikan. Jadi kalau sudah berbicara mengenai monitoring, semuanya perlu monitoring, gitu Pak. Tujuan dari monitoring ini adalah ya bagaimana bisa mengevaluasi agar proses pembelajaran ini terus berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh ya terutama dari program studi. Jadi kalau misalnya nanti dosen, kemudian seperti yang Pak Heriansa sampaikan, dosen mengajar, kemudian mengirimkan bukti mengajarnya ke screenshot, itu tidak menutup, ya itu tidak menutup celah kesalahan Pak ya, justru itu merupakan kondisi yang selama ini proses adaptasinya. Ya dari civitas akademika memang ini menjadi sebuah poin penting, menjadi pokok pemikiran ke depan. Ya, bagaimana menghadirkan bukti, ya bukti-bukti agar bisa nanti bisa dijadikan bahan untuk melakukan proses akreditasi ke depannya. Ya, tugasnya bagaimana? Ya, civitas akademika, ya banyak sekali Pak. Proses kehadiran ini, ya mahasiswa hadir, ada beberapa platform, ya yang tidak saya sebutkan di sini dan sudah saya jalankan. Mungkin di webinar ini juga dilakukan. Kalau misalnya dosen mengajar, bentuknya bagaimana? Bagaimana bentuk pengajarnya? Ya mahasiswa bisa mendaftar atau melakukan monitoring mengabsen dengan menggunakan platform, misalnya menggunakan Google Form. Kalau kita mendaftar di sini ada formnya. Nah, kalau di bentuk pembelajaran, dosen mengajar akan tersimpan waktu mengajarnya hari apa, jam berapa, kemudian pesertanya siapa saja. Kemudian apa yang dia sampaikan, nanti kita lihat di platformnya. Jadi ini masih dalam proses adaptasi, nanti tugas dari seluruh civitas akademika harus mengkaji ulang bagaimana proses pembelajaran ini bisa sesuai dengan harapan kita untuk bisa meningkatkan akreditasinya, Pak. Jadi kalau misalnya kendalanya di mana? Proses motorinya tidak ada absen. Oh, kalau kita gantikan dengan pembelajaran proses digitalisasi, banyak sekali. Ada Google Form, kemudian ada Google Doc, dan sebagainya. Kemudian yang ada sudah disiapkan platformnya. Tinggal kita bagaimana mengemasnya, menyampaikannya kepada mahasiswa. Informasinya tersimpan, valid, ada tanggalnya, ada waktunya. Tinggal nanti kita komunikasikan saja, kita sampaikan ke bagian asesor bahwa ketika proses perkuliahan daring jalan, ya yang kita gunakan platform ini. Tapi kalau misalnya nanti lembaga atau civitas akademika bisa membuat konten sendiri, membuat digital learning sendiri, alhamdulillah kalau misalnya nanti itu bisa jadi landasan. Karena kalau berbicara mengenai proses akreditasi, semua dokumen harus dalam bentuk digital. Jadi kalau misalnya sekarang kebijakannya ingin semuanya dalam bentuk digital, maka ya ini akan mendukung proses akreditasi ke depan. Seperti itu Pak Moderator. Sama-sama nanti kita coba bahas. Atau mungkin tidak bertanya saja Pak Pak Moderator, kalau masih ada waktunya, saya ingin juga mendengarkan, karena kalau tidak salah persepsi saya, kita pilihan itu di akhir Februari, sama ya beberapa dari kampus lain juga mungkin, kapan mulai terjadinya proses digitalisasi pembelajaran. Jadi kalau misalnya kampus lain menerapkan ini, apa kendalanya, permasalahannya apa, bisa sharing ke kita. Dan itu nanti jadi poin-poinnya. Kalau misalnya kampus dari Brawijaya sudah menerapkan digital learning-nya dengan menggunakan perangkat apa, nah itu jadi sumber masukan bagi kita, inspirasi bagi kita. Boleh di-sharing ke sini. Kalau nanti Pak Moderator masih ada waktu, slot waktunya, bisa disampaikan. Oh, itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi, terima kasih Pak Rozi atas jawabannya. Jadi, kait dengan mungkin itu dilema kita bersama ya, bagaimana monitoring terkait dengan untuk proses akreditasi nanti. Jadi mungkin dari jawaban dari Pak Farozi tadi mungkin bisa kita siasati dengan report-report berdasarkan proses pembelajarannya secara daring seperti itu Pak ya. Iya betul. Baik itu dari Google Classroom dan sebagainya. Jadi mungkin itu jawabannya Bapak Herinsah. Oke, kira-kira Pak ada tanggapan atau bagaimana Pak? Pak Heriansa?
Ya, mungkin cukup Pak, cukup puas dengan jawaban dari Pak Morozi ya, dari sumber kita. Ya baik, jadi itu beberapa pertanyaan dari peserta. Nah, untuk selanjutnya kira-kira masih ada lagi pertanyaan dari para peserta webinar kita pagi hari ini. Silakan. Mungkin ada yang ingin bercerita Pak atau sharing diskusi. Atau ya, mungkin bisa sharing lah pengetahuan. Jadi terkait tidak hanya ya, tidak hanya di perguruan tinggi kita saja yang mengalami kondisi ini. Ada beberapa teman-teman kita, mungkin rekan-rekan yang dari kampus lain, ya bisa menyampaikan ya, bagaimana kondisi yang sedang terjadi di beberapa kampus lain. Oke, nah itu narasumber sudah memberikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu peserta, mungkin ada yang ingin sharing terkait dengan pembelajaran daring, terkait di pembelajaran daring di kampusnya masing-masing. Silakan. Atau mungkin ada beberapa pertanyaan lagi dari rekan-rekan peserta, silakan. Mungkin kalau malas ngetik, mungkin bisa angkat tangan saja seperti itu. Melalui, ya langsung melalui video conference-nya saja. Ya Ibu Kusminta, ada pertanyaanmu, Bu. Ini Bu Kusnita ini luar biasa juga, beliau merupakan Wakil Direktur Satu kami ya, di Amik Lembarimpu. Baik, juga saya ingin menyapa para peserta yang juga sempat hadir. Kami ucapkan selamat bergabung juga, terima kasih sudah bergabung di channel YouTube kita, Pak. Di sini ada Bapak Junius, ya selamat bergabung Pak, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada Bapak Iwan di sini melalui channel YouTube kita. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan peserta yang lain, silakan. Ya, selamat bergabung juga Bapak Yadi Mariadi. Ya, Daeng Yadi ini orang Sulawesi juga ini Pak. Kebetulan ada dari Sulawesi Timur Pak, kita. Pesertanya hari ini juga ada dari Sulawesi. Dan perlu kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang kami hormati bahwa untuk link validasi untuk sertifikat itu sudah kami share melalui chat. Jadi silakan Bapak Ibu nanti validasi dan ditunggu oleh kepanitiaan kita itu sampai jam 12 siang ini. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita masuk ke sesi terakhir ini, sesi penutup Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian seminar kita pada hari ini baik. Kami ucapkan kepada narasumber yang telah berbagi webinar atas partisipasinya. Ini kesempatan, akhirnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Si formulir Zoom, 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 Zoom